Akbar Majapahit, sebuah lembaga pendidikan yang sudah terakreditasi dengan nilai B, kembali melakukan hal yang positif. Di bulan puasa ini, mahasiswa Akbar Majapahit dari kelas perhotelan membagi-bagikan takjil di depan kampus Akbar Majapahit, Jalan Raya Jembusari 244 Surabaya. Bagi Akbar Majapahit sendiri, bagi-bagi takjil ini merupakan kepedulian Akbar Majapahit bagi pengguna jalan yang tidak sempat berbuka puasa. Sementara itu, terlihat antusias pengguna jalan saling antri untuk menerima takjil. Mereka pun terlihat senyum lega ketika mahasiswa Akbar Majapahit memberikan bungkusan secara cuma-cuma. Dan agenda bagi-bagi takjil ini adalah agenda rutin. Hari ini acara kita dari kelas D3 Perhotelan tuh bagi-bagi takjil. Takjil. Berapa banyak yang dibagikan? Yang dibagikan sih 300 packs ya. Kita baginya selain ke warga kampus juga ke jalan-jalan, pinggir jalan. Dari tahun ke tahun lanjut terus. Dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami Akbar Majapahit.